Syudarolun, selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Masjid Haji Kecikelemik melaksanakan sholat id sebagaimana salat hari raya pada umumnya pada hari Minggu 10 Juli 2022 pagi. Jamaah yang berhadir dari berbagai daerah. Salat jamaah Idul Adha 1443 Hijriah kali ini sampai membludak bahkan ke jalanan. Khatib salat Idul Adha di Masjid Haji Kecikelemik adalah Tengku Rustandi Kamarudin dan Imam Salat Tengku Haji Muhammad Iqbal Hasan. Karena jamaah membludak, pengurus masjid membentangkan pelapis di jalanan. Hal ini dilakukan agar jamaah bisa tetap melaksanakan salat meski tidak sempat masuk ke dalam masjid. Masjid Haji Kecikelemik berlokasi di Desa Lamsepeng, Kecamatan Lungbata, Kota Banda Aceh. Berkatalah Ibrahim alaihi salam, aku akan menghadap Rabbku agar mendapat petunjuk dari Rabbku Allah. Setelah salat selesai dilaksanakan, pengurus masjid dibantu warga setempat untuk langsung melaksanakan penyembelihan hewan kurban untuk dibagikan kepada yang berhak. Ketua BKM Masjid Haji Kecikelemik, Haji Kamaruzzaman HKL kepada Serambi On TV, pada hari Minggu 10 Juli 2022 di Taman Masjid HKL menyebut, jumlah hewan kurban yang disembelih ada sekitar 9 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Dari Banda Aceh, Syamsul Azman, Serambi On TV.